Wes, mau terus? Hah? Semenjak jadi warga Kebumen juga gak pernah tuh jalan-jalan di alun-alun Kebumen. Bukan hanya mama saja, aku aja belum pernah jalan-jalan di alun-alun Kebumen. Gimana pak tanggapan istrinya belum pernah jalan-jalan di alun-alun? Ah biasa. Karena orang rumahan, di rumah terus. Kita mau makan apa kira-kira ya? Nah ini ada nih, ada sate ayam 5.000, ada bubur tasi Pak Tarman. Kita cicip cekidot. Bubur ayam khas Tasik. Assalamualaikum, dengan om siapa? Rio. Loh, namanya Pak Tarman ini. Pak Tarman siapa ini? Apa-apa, alhamdulillah. Om Rio asli Kebumen. Asli. Oh, kok ini bubur ayam khas Tasik? Yang asli Tasik siapa? Oh, jadi omnya Tasik. Oke. Udah berapa tahun jualan di sini Om Rio? 10 tahun. Bapak 10 tahunan. Om Rio bantuin atau gimana ini? Alhamdulillah. Bedanya dengan bubur biasa apa sih bubur Tasik tuh? Kuahnya apa ini? Santan. Oke. Biasanya juga santan juga sih. Oh gitu, ini harum banget buburnya ya teman-teman. Besok kalau mampir alun-alun Kebumen jangan lupa ke ini, bubur ayam khas Pak Tarman. Seperti biasa ya, kasih bawang goreng. Gak ada kacang, kok ada kacangnya. Ada kacang kedelai. Mau pakai sate telur apa usus? Sate telur satu, usus satu. Siap, oke. Thank you. Alhamdulillah. Porsinya jadi jumbo banget ya Om ya. Oke Om. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Aku lagi nyoba nih makanan bubur ayam khas Tasik Pak Tarman. Aku pakai telur puyuh nih. Sebenarnya enak, alhamdulillah. Porsinya cuma 10.000 aja. Kopi ya? Kopi hitam mawon. Mama nggak jatuh. Mama itu nggak mau bubur, mau nyicil. Bakso baiklah. Gimana rasanya? Ini khas Tasik loh Bi. Wah mantap. Mantap ya, sama sambal dong yang. Rasanya seperti jadi Wonder Woman. Kok jadi Wonder Woman, jadi Iron Man? Enggak ya. Abi sama sambal dong? Enggak? Ada sambal? Enggak. Temen saya lagi nyicip ini nih, bubur ayam Pak Tarman alun-alun Kebumen. Ini biar enak, tambah kecap asli Kebumen. Rencana, kita tambahkan. Tumpuknya juga. Tambah, apalagi sambal. Ini namanya Pak Tatang Sutarman. Ternyata yang Pak Tarman itu bapaknya, saya kira apa. Yuk di zoom lah. Ini ke sini. Tambah sambel. Sambelnya itu bedanya itu dimasak ya teman-teman. Kalau bubur biasa tuh nggak dimasak ya sambelnya. Kalau ini udah dimasak dulu. Lebih enak mas. Kita aduk. Buburnya tim diaduk atau tim nggak diaduk nih? Diaduk-aduk. Saya diaduk sebelah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buburnya harum, bau daun salam. Rasanya gurih, enak. Thank you.
satu lagi. Hebat.